Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sudor dari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan ya lagi unit terbaru, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Zombie. Ya teman-teman, ini Predator Zombie yang pakai laras polymag dan juga dalemannya pun pakai udah daleman stainless. Ini rekomendasi banget buat kalian pecinta unit senapan angin semi CNC. Ini udah ready, ada unit senapan angin bocah Predator Zombie ini. Oke, mantap sekali. Sebelum kita bahas tentang spek-speknya, kita simak dulu video tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman, biar lebih mantap kalian lihat tes akurasi dari unit senapan angin Predator Zombie ini dan juga lebih percaya lagi dengan CVA Sodor ini. Oke, langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sodor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Yang senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, video kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah Predator Zombie. Ya, kemarin sundel bolong, sekarang saatnya yang zombie ya teman-teman. Ini udah ready kembali yang zombie, kemarin kehabisan stoknya, sekarang udah ready kembali. Ini kita mau tes akurasinya, ini kita tes akurasi kurang lebih jaraknya kurang lebih 25 meter untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Mantap sekali ini zombie yang pakai laras polymag. Oke, mantap sekali, langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini. Oke, langsung disimak ya teman-teman. Ini fokus di pas retikelnya ya. Oke, titiknya di mana kah? Oke, pas di retikel, mantap sekali. Apakah masih belum satu lubang di situ? Oke, satu. Agak groping ya teman-teman, belum plung satu lubang. Nah, kalau ini udah plung satu lubang, mantap sekali. Plung satu lubang, satu kali, tambahin lagi, mantap kali, dua kali, plung satu lubang, tiga kali, plung satu lubang, tambahin lagi ya teman-teman, empat kali, plung satu lubang, 5 kali belum satu lubang, kita tambahin satu kali lagi, 6 kali belum satu lubang. Mantep banget, kita nyatakan lulus tes akurasinya, lubangnya jadi besar banget itu ya teman-teman. Oke sekali, ini dia penampakan dari unit senapan angin bocah Predator Zombie. Mantep banget, dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman. Oke sekali, ini popernya belum poper lipat, masih menggunakan popper CTR maju mundur. Oke, laras polymag ya teman-teman, tabung 500 cc, mantep banget larasnya pakai laras polymag. Oke, agak gimana ya, percahayaannya ini lagi agak redup-redup banget ya teman-teman. Oke, nanti untuk spek-speknya langsung lanjut tonton video berikut ini dulu ya teman-teman. Mantep banget, ini dia unit senapan angin Predator Zombie pakai laras polymag. Oke, mantap sekali, zombie pakai laras polymag. Nah itu tadi tes akurasinya sampai sana. Oke, langsung saja lanjut kita bahas tentang spek-spek dari unit senapan angin bocah Predator Zombie berikut ini. Oke, mantap sekali, ini rekomendasi buat teman-teman yang pengen unit senapan angin semi CNC tapi udah pakai laras polymag, dalemannya pun udah daleman stainless. Nah ini rekomendasinya, kita ada unit senapan angin bocah Predator Zombie ya teman-teman. Wah, namanya aja ngeri, zombie ya, langsung hantu dari luar negeri ya teman-teman, bukan sundel bolong lagi ya. Kemarin habis sundel bolong yang produk lokal ya teman-teman, sekarang hantu
hantu yang produk luar negeri, zombie. Mantep banget ya teman-teman. Ini dia Unison Apanangin, bocah predator zombie. Tadi kita tes akurasinya kurang lebih itu di jarak 25 meter. Mantep banget, tadi peluru nitik satu lubang ya teman-teman. Nah ini untuk pelurunya cocoknya pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantep banget ya teman-teman. Ini untuk larasnya menggunakan laras polymag, panjangnya kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter, kurang lebih rapat tergantung skill Anda semuanya. Untuk bahan larasnya ini menggunakan bahan baja pakai OD13 alur 12 ya teman-teman. Kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm. Di sini gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman. Mantep banget ya. Nah meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi buat big game jangan ragu ya teman-teman, jangan takut, langsung ditambahin powernya terus ditembakkan di area fatalnya ya teman-teman, di area kepala atau area intimnya. Yang penting ya teman-teman, jangan ditembakkan di kaki atau buntutnya ya, pasti gak akan mati ya teman-teman, adanya ya pasti kabur seperti itu. Jangan ragu, meskipun kaliber kalian pakai kaliber 4,5 mm, nah teman-teman, nah itu kalau ditambahin full power pasti akan tumbang juga seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali, soalnya memang pada nanya, mas ini senapan bisa buat big game? Semua senapan yang ada di sini itu bisa buat big game ya teman-teman. Buat big game bisa, buat small game bisa ya teman-teman, yang penting kena area fatal dan juga powernya di fullin. Nah kita mainnya di power ya teman-teman, bukan di laras ya. Nah, kami mainnya aman saja, kalau larasnya lebih dari 4,5 mm, nah itu udah ada izinnya ya teman-teman, nah barangnya udah ilegal. Nah kalau yang 4,5 mm di Indonesia itu aman ya teman-teman, legal ya. Kalau lebih dari 4,5 mm kalian harus ada izinnya ke kepolisian ya teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk di luar laras ini serobongnya juga udah pakai serobong yang bolong-bolong seperti sundel bolong ya teman-teman. Nah ini ada variasi bolong-bolongnya, ini juga dua lapis serobong ya teman-teman. Jadi serobongnya luar ini menggunakan serobong yang variasi pakai bolong-bolong, yang dalam ini yang serobong biasa ya teman-teman, tidak ada. Nah untuk gimana ya, melindungi laras ya kalau terkena air hujan, nah itu biar gak mudah terjadi karatan seperti itu. Oke, mantap sekali. Jadi ini serobongnya menggunakan variasi bolong-bolong seperti ini. Nah untuk di depan laras ini pun juga ada penutup laras alias manjem, manjel ya teman-teman, buat pengganti peredam kalau pengen suaranya keras. Nah tadi pakainya yang ini penutup larasnya. Kalau pengen suaranya senyap, nanti kalian dapat peredam OD38, peredam super senyap dari CV Asodor, mereknya Uki Ultimate, udah kita setel dari sini juga ya teman-teman, dapat peredam yang OD38, peredam super senyap. Mantap sekali ya teman-teman seperti itu. Nah untuk perawatan larasnya ya teman-teman, ya ini yang paling penting, perawatan laras. Kalau laras udah cocoknya pakai Hercules ya teman-teman, mimisnya jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya. Kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Untuk perawatan kedua, kalian bisa isi larasnya ini dengan minyak goreng atau oli dari depan sini, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar kalau ada bekas peluru di dalam itu biar bersih dan juga alurnya agak bagus kembali untuk akurasinya seperti itu ya teman-teman. Kalau akurasinya udah nganan ngiri, nah itu diisi minyak goreng atau minyak atau oli ya teman-teman, dari depan biar sampai belakang terus ditembakkan seperti itu. Untuk menyetel akurasinya pun juga harus benar-benar gimana ya teman-teman, tidak bergerak-gerak, tidak bergetar untuk baunya ya teman-teman. Usahakan kalian punya senderan ya teman-teman, minimal seperti ini. Atau lebih amannya lagi, kalian bisa pakai ragung ya teman-teman. Kalau di sana gak ada jual ragung, beli di CV Asodor pun juga ada ya teman-teman, harganya murah meriah, gak sampai 500.000 ya teman-teman. Nah pakai ragung kalian nyetel akurasinya bisa tenang, benar-benar senapan itu tidak bergerak-gerak
pada waktu ngetesnya ya teman-teman. Nah itu yang paling penting pada nyetel akurasi ya teman-teman, itu usahakan memang tidak ada goyangan-goyangan yang benar-benar kenceng, soalnya itu bisa merubah akurasinya ya. Lebih amannya kalian pakai alat seperti ini atau bisa juga pakai ragum seperti itu. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit, nah ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Setelan paling irit ya, paling irit ya, paling buat jarak 10-15 meteran ya teman-teman. Kalau mau yang jarak jauh ya ditambahin untuk powernya ya teman-teman, pengen jarak jauh powernya memang harus agak full, memang agak boros, tapi bisa untuk jarak jauh. Kalau yang irit tapi bisa jarak jauh, nah itu belum ditemukan ya teman-teman untuk senapan seperti itu. Oke, nah untuk tabungnya ini tabung bocap, bahannya dari Dural ya teman-teman. Untuk tabungnya ini aman angin, untuk ngisi 2700-2800 PSI, bisa sampai 3000 PSI, tapi jangan keseringan, biar kalau si yang nahan tabung kan terbuat dari seal, terbuat dari bahannya dari karet, kalau keseringan di 3000 PSI, nah itu takutnya seal mudah ada terjadi robekan dan mengakibatkan kebocoran seperti itu ya teman-teman. Untuk amannya saja buat ngisi 2700-2800 PSI. Untuk habis menembak pun juga jangan sampai nol ya teman-teman, minimal disisakan ada 1000 PSI atau lebih amannya lagi ada di 1500 PSI ya. Untuk habis menembak jangan sampai nol ya, kalau sampai nol nanti kalian ngisinya agak repot sendiri seperti itu ya teman-teman. Soalnya kalau sampai nol, nah kalian ngisinya harus menggunakan kompresor PCP atau pakai tabung scuba, bisa pakai pompa PCP, tapi harus benar-benar cepat ya teman-teman, soalnya kalau sampai nol biasanya itu ada kebocoran dari laras dan juga ngisinya harus benar-benar cepat banget ya teman-teman seperti itu ya. Soalnya kalau sampai nol itu valve-nya biasanya kalau pompa itu susah ngembangnya, makanya amannya saja habis menembak disisakan 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu. Untuk pengisian anginnya teman-teman, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer juga ada, nanti ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung ya teman-teman. Nah itu bisa melihat manometer nanti ada mengisi anginnya sampai berapa dan juga waktu habis menembak disisakan berapa, nah itu kelihatan di manometer seperti itu ya teman-teman. Nah oke, nah untuk chambernya teman-teman, ini udah menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 7. Wah mewah sekali ya teman-teman, ini udah menggunakan chamber monoled dari bahan Dural seri 7 pembuatan, tapi masih pembuatan semi CNC ya teman-teman. Dalemannya ini udah pakai daleman stainless, mantap sekali ya teman-teman, dalemannya udah menggunakan daleman stainless. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk magazinnya ini juga ada tempat magazin dan juga bisa pakai single shot, nanti kalian dapat magazin yang bagus, dapat magazin yang CNC. Untuk tarikannya pun juga udah menggunakan tarikan seat lever, hanya ada satu tarikan ya teman-teman. Kalau pengen nyetel powernya yang kenceng, nah itu ada setelan powernya di belakang sini. Nah ini setelan power ada di belakang sini, kalau pengen powernya tambah keras, nah itu diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk zombie ini belum menggunakan popper lipat, masih menggunakan popper GTR, bisa maju dan mundur juga ini. Oke, mantap sekali. Nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga di triggernya. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk cancel kokang ini bisa diletakkan di kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri. Oke ya teman-teman, seperti itu untuk cancel kokangnya, ini kelihatan udah pakai stainless ya teman-teman, bisa dipasang di kanan dan juga bisa dipasang di sebelah kiri. Untuk hand gripnya ini pun juga udah menggunakan hand grip ori karet. Nah untuk pegangannya di bawah sini juga ada tambahan segitiga di bawah sini ya teman-teman, ini bisa dimaju mundurkan. Kalau di bawah sini pun juga udah ada rail buat pemasangan bipod ya teman-teman, ini bisa maju mundur, bisa diletak di bawah, bisa juga di depan sini. Oke,
mantap sekali. Untuk rel teleskopnya ini menggunakan rel teleskop OD11 ya teman-teman. Nah ini tidak pakai rel teleskopnya OD22 alias Picatinny. Nah ini jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang teleskop Picatinny. Kalau untuk di bawah, kalau ini ketinggian ya teman-teman, nah bisa dipasangin di bawah sini. Nah untuk di bawah sini pun juga rel menggunakan OD11 juga. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocah predator zombie ini. Nah untuk harganya teman-teman, ini harganya kalau pengen beli unitnya aja harganya cukup Rp4.300.000 saja ya teman-teman. Harga Rp4.300.000, bonus yang meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam sama STKS. Ada tambahan lagi pompa, maksudnya untuk harga Rp4.300.000 ya teman-teman. Kalau pengen paket full set harganya cukup menjadi Rp5.000.000 saja. Harga Rp5.000.000, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam sama STKS. Ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop Basnel ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Harganya kalau pengen beli unitnya aja Rp4.300.000, kalau beli paket full set harganya Rp5.000.000. Nah ini yang paling sering ditanyakan ya teman-teman, kenapa kok harga zombie lebih mahal daripada predator Rinjani, kan Rinjani udah full CNC. Nah ini pertanyaan biasanya teman-teman belum pada tahu ya teman-teman. Nah untuk bedanya zombie dan Rinjani itu dari segi larasnya ya teman-teman. Nah untuk zombie larasnya udah pakai polymax, makanya harganya agak tinggi dari Rinjani, soalnya Rinjani masih menggunakan laras standar CVA Sodor ya teman-teman, yang jarak idealnya 50-60 meter, jadi larasnya memang agak lebih bagus yang predator zombie. Meskipun zombie belum full CNC, tapi untuk unit ini tadi chambernya udah pakai seri 7 ya teman-teman. Ya, seharusnya seri 7 memang identik dengan full CNC, tapi zombie masih semi CNC ya teman-teman. Kalau dalemannya pun juga udah menggunakan daleman stainless, popornya ini yang belum lipat ya teman-teman, seperti itu. Makanya bedanya Rinjani sama zombie seperti itu. Soalnya Rinjani itu dibuat kenapa harganya agak murah ya teman-teman, 4 juta, soalnya biar kalian bisa menikmati untuk unit senapan angin predator full CNC dapat harga yang murah meriah Rp4.000.000. Memang larasnya masih laras standar CVA Sodor seperti itu. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dan juga tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator zombie ini. Oke, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sedor. Jangan lupa besok tanggal 14 Februari kita harus tentukan pilihan Anda sendiri-sendiri. Oke, cobloslah yang kalian inginkan. Oke, seperti itu.